Setelah pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1437 Hijriah jatuh pada hari Senin, ribuan umat Islam langsung melaksanakan salat tarawih di Masjid Istiqlal Jakarta. Masyarakat antusias melaksanakan salat tarawih perdana pada hari Minggu. Masjid Istiqlal melaksanakan salat tarawih dalam 2 gelombang. Meskipun dipadati ribuan jamaah, namun salat yang dilakukan dengan khusyuk setelah sebelumnya melaksanakan salat Isya. Antusias serupa terlihat juga di Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Meskipun sarana tempat beribadah terbatas dan harus melaksanakan salat di atas jembatan penyeberangan orang atau JPO, namun kekhusyuan dalam melakukan salat tarawih perdana tetap terlihat. Tidak hanya di jembatan penyeberangan orang, sejumlah warga lainnya justru memilih salat tarawih di pinggir jalan raya Basuki Rahmat, Jakarta Timur, meskipun kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap melintas seperti biasa. Setiap tahun, warga Pasar Gembrong terpaksa melakukan salat tarawih di jalan. Karena itu, warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membantu warga untuk membangun tempat ibadah yang layak agar warga tidak lagi beribadah di jalan. Tim Liputan MNC Media memberitakan.